dipersembahkan oleh Pemirsa, tadi kita sudah saksikan bagaimana serunya Indonesia Menari 2017 di Solo dan Jakarta. Sekarang kita menuju Bandung. Di sana ada Mbak Renita Sari Adrian. Kita lihat yuk. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bandung untuk mengikuti dan menyaksikan keseruan dari Indonesia Menari 2017. Dan untuk pertama kali Indonesia Menari ini diselenggarakan di Bandung. Setelah 5 tahun sebelumnya selalu diselenggarakan di Jakarta. Dan tahun ini Indonesia Menari diselenggarakan di 3 kota secara serempak, yaitu di Jakarta, Bandung, dan Solo. Dan di Bandung kita mendapatkan peserta sekitar 400 orang dan seru banget melihat bagaimana animo dari peserta di Bandung. Mereka memakai kostum yang lengkap, memakai aksesoris dari mulai anak-anak yang masih kecil-kecil sampai yang sudah kuliah. Dan juga pemirsa, tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa peserta Indonesia Menari yang ada di Bandung ini bukan cuma orang-orang dari Bandung, tapi ada dari Sukabumi, ada juga dari Purwokerto, dan juga katanya ada dari Padang. Jadi seru banget, dan yang membuat semakin seru adalah ada live streaming, jadi bisa lihat-lihatan antara di Bandung, Solo, dan Jakarta, melihat bagaimana keseruan di setiap kota. Sehingga total dari peserta yang mengikuti Indonesia Menari di tahun 2017 ini adalah mencapai 3.000 orang. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus Indonesia. Kemeriahan Indonesia Menari tidak hanya di Jakarta. Di Bandung, pengunjung Mall 23 Pascal begitu antusias menyaksikan tarian yang dibawakan oleh para peserta Indonesia Menari. Beberapa penari muda ataupun anak-anak begitu semangat ketika musik tanda dimulainya acara menari diperdengarkan. Kegiatan yang berlangsung dalam bentuk tarian massal ini menggabungkan beberapa gerakan tari tradisional dan modern yang dipandu oleh Morgan Oi dan Citra Kirana. Para peserta terlihat kompak menari dengan berbagai improvisasi gerakan dan warna-warni kostum yang dipakai para penari, sehingga menambah semarak kemeriahan acara di Atrium Mall 23 Pascal. Kemeriahan tidak hanya sampai di situ, karena ada Gadrun Dance dan Amelia Ong yang menyajikan tarian dan lagu kepada pengunjung yang sayang untuk dilewatkan. Senang banget, ini pertama kalinya saya ikutan event di Indonesia Kaya, yang diselenggarakan sama Indonesia Kaya, Indonesia Menari. Jadi ini benar-benar event mengapresiasi tarian tradisional, memperkenalkan lagi tarian tradisional ke masyarakat. Kita buktikan di sini, antusiasme remaja-remaja di sini, antusiasme anak-anak muda Bandung juga sangat antusias. Aku melihat sangat kreatif sekali. Kegiatan menyenangkan kita bisa diapresiasi dengan segitu luar biasanya. Senang banget aku bisa bergabung di acara Indonesia Menari 2017, karena ini memang pertama kalinya aku mengikuti acara Indonesia Menari. Memang aku basicnya bukan penari, tapi saat ditawarin aku benar-benar langsung yang excited banget untuk mengikutinya. Aku berpikir aku belajar juga, jadi pasti aku akan bisa. Dan apa ya, aku benar-benar bangga sekali ada acara seperti ini, karena kalau acara seperti ini itu bisa mengenalkan kembali kalau dan mengingatkan orang banyak bahwa Indonesia itu sangat kaya akan budaya dan sangat kaya akan tarian. Jadi buat kedepannya mudah-mudahan acara ini bisa selalu ada di tahun-tahun berikutnya, bisa ada di berbagai kota juga. Nah,
pemirsa Indonesia, seperti itulah keseruan yang ada di Indonesia Menari 2017 di Bandung. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke Mas Yofi di Kota Solo, akan melihat bagaimana keseruan dan siapa pemenang dari Indonesia Menari 2017 di Kota Solo. Pemirsa, seru banget ya di Bandung, di Solo, di Jakarta, semuanya keren-keren. Penarinya cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan juga kostumnya asik-asik. Pasti jurinya makin bingung siapa yang bakal menang. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Juara satu kategori kelompok untuk Indonesia Menari 2017, peserta dengan nomor. Dipersembahkan oleh